Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, tentunya di channel Azwar Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengatasi kain master yang bermasalah. Pernahkah teman-teman memiliki masalah ataupun kendala yaitu mendownload market yang ada di kain master tidak bisa digunakan? Ini khususnya bagi pengguna yang kain masternya premium. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah, teman-teman. Kita cukup membuka kain master ini, kemudian ada muncul seperti ini, pengunduhan aset gagal. Kita coba dulu beberapa. Ya, maaf, terhubungnya. Ya, kita telah terhubung ke internet ataupun melalui WiFi saat ini. Kemudian kita coba di sini mau mengunduh market yang ada di kain master. Misalnya kita unduh di sini, yaitu ini dia. Seperti ini misalnya, ini kan membuat nanti video kita menjadi keren. Namun kita coba unduh di sini, unduh, dan ada perintah ataupun notifikasi pengunduhan aset gagal. Cara mengatasinya teman-teman sangat mudah, tapi sebelum kita masuk ke caranya, bagi teman-teman yang baru pertama kali gabung di channel ini, saya ingatkan kembali untuk menekan tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa tekan loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui video terbaru dari saya mengenai tutorial Android. Baik, jika sudah saya ucapkan terima kasih, kita masuk ke caranya. Kita kembali dulu ke home. Ya, di sini pertama sekali itu kita hapus dulu chats yang ada di handphone kita. Nah, teman-teman, kita hapus dulu pertama chats yang ada di handphone kita. Kita hapus chats yang ada di sini. Silahkan hapus menggunakan antivirus teman-teman yang ada di handphonenya. Oke, bersihkan chats. Di aplikasi Recently di sini, kemudian kita hapus ini kan master kita, kemudian kita masuk lagi ke kain master. Kemudian kita buka di sini. Kita coba untuk mendownload marketnya, apakah bisa? Biasanya ini sudah berhasil. Kita coba di sini, unduh satu. Misalnya ini.
kita unduh. Ya, berhasil teman-teman. Kita bebas di sini memilih apa saja. Kita coba ini. Ini kita unduh dan berhasil. Baik teman-teman, sampai disinilah tutorial kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan juga membantu. Terima kasih dan sampai jumpa.